Jasad seorang pria ditemukan dalam keadaan penuh luka bakar di salah satu kebun kosong di daerah Ulu Jami, Pesanggrahan. Mayat tersebut ditemukan dalam keadaan terlentang yang dipenuhi dengan luka bakar dari atas kepala hingga kaki. Mayat ini ditemukan oleh warga di dekat semak-semak. Tidak ada yang mengenali jenazah ini karena tidak ditemukannya identitas apapun dari TKP, seperti dompet atau KTP. Warga juga tidak ada yang mengenali karena pria ini bukan warga setempat. Belum diketahui secara pasti apa penyebab kematian jenazah. Jenazah sudah dibawa oleh pihak kepolisian ke RS Fatmawati untuk dilakukan otopsi. Dari Jakarta, Afdal Rafid Ramadan dan Ipung Meivianda melaporkan.